ada kapal apa aja di Pelabuhan Merak hari ini. Nih, di dermaga eksekutif ini ada kapal Jatra. Dari dermaga eksekutif kita lanjut lihat yuk ke dermaga 1, ada kapal apa di dermaga 1. Di dermaga 1 ada kapal KMP Munich 1, armada milik PT Munich Line. Tuh ya, kelihatan nggak sih? Agak jauh ya. Dia baru aja pelayanan kayaknya. Oh ya, udah buka ram door. Oh, lagi bongkar itu, lagi bongkar-bongkar Munich satunya, dia baru sandar berarti. Dari dermaga 1 kita lanjut lihat ke dermaga 2, ada kapal apa di dermaga 2? Ada KMP Mustika Kencana. KMP Mustika Kencana ini armada milik PT DLU ya, yang ada gambar lumba-lumbanya. Ya, lagi proses apa tuh? Oh, lagi proses muat-muat. Lagi proses muat-muat. Terpantau dari sini ya, agak lumayan ya muatan-muatan di Pelabuhan Merak hari ini tuh agak lumayan rame. Kelihatan ya, di sini ada truk-truknya ada banyak tuh. Nah, ini di dermaga 3 nah tuh. Dermaga 3 itu banyak mobil-mobil pribadi gitu tuh. Rame. Ini kita nge-shootnya dari kapal sih ya. Dermaga 3 ada kapal apa sih? Dermaga 3 ada kapal ALS Elisa. Dia baru sandar juga ya. Muatannya banyak. Nanti yang bakal naik. Tapi yang lagi di atas kapalnya nggak begitu ramai ya, kelihatan dari sini tuh upper decknya kelihatannya sepi, bawahnya lumayan tuh di kantingnya agak penuh tuh. Muatannya mau naik ke ALS Elisa di dermaga 3, truk-truknya yang udah siap mau naik lumayan banyak. Nah, ini di dermaga 4 ini masih perbaikan ya teman-teman, masih perbaikan tuh muatan yang mau naik ke kapal. Rame ya, lumayan. Nah, ini dermaga 4 nya lagi perbaikan. Nah, dari sini kelihatan ya. Ini kita kapal yang mau sandar, yang aku naikin ini kapalnya Elisia ya, persiapan mau sandar di dermaga 5 Pelabuhan Merak Banten. Nih lagi persiapan manuver sandar ke dermaga 5. Itu dermaga 7 masih kosong ya, belum ada kapal ya. Tapi muatannya udah numpuk juga. Hari ini rame sih muatannya ya. Tadi kapal-kapal yang lagi sandar di dermaga Pelabuhan Merak Banten, yaitu dermaga eksekutif ada Jatra, dermaga 1 ada Munich 1, dermaga 2 Mustika Kencana, dermaga 3 LS Elisa, dermaga 4 lagi perbaikan, dermaga 5 Elisia lagi persiapan mau sandar nih, lagi mau sandar ya. Terus dermaga 7 itu yang mau sandar KMP Virgo 18. Ya itulah tadi info kapal-kapal yang lagi sandar di dermaga Pelabuhan Merak Banten ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.